Bapak Ibu masyarakat Desa Wantilan yang saya hormati, ini memang hasil belum lama saya, 2 minggu yang lalu, berwacana ngobrol baik dengan pihak Bango, kemudian Kepala Desa Wantilan, berwacana begini-begini kesimpulan apa yang menjadi kendala di lingkungan, diantaranya yang menyangkut sampah. Dan alhamdulillah hari ini terwujud sampah salah satu yang sungguh membuat masalah di masyarakat apabila tidak ada solusi untuk penanganannya. Tapi insya Allah sampah pun akan membuat suatu barokah apabila penanganannya dengan serius. Salah satu contoh ini mungkin bisa digunakan untuk pupuk dan sebagainya. Tapi kalau seandainya tidak ditangani, jelas akan menjadi petaka buat kita semua. Saya betul-betul mengucapkan terima kasih atas dedikasi, atas bantuan dari kesediaan PT Kecap Bango ini yang sudah mau mempelopori, menjadi contoh mudah-mudahan kepada perusahaan-perusahaan yang lain yang ada di Kabupaten Subang ini. Terima kasih kepada masyarakat Wantilan, yang mana salah satu daripada visi misi pemerintahan saat ini itu tentang kebersihan. Bersih dalam arti yang kompleks. Satu, bersih tentang fisik kita, lokasi kita, wilayah kita, dan itu semua jelas akan membuat, mohon maaf, dalam Islam ada salah satu hadis, inna dobatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian.